Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sama siapa yuk? Bersama Anissa dan adek Ervan di Veterin Family. Teman-teman, hari ini Anissa sama adek Ervan mau nyoba makan sarang madu. Nah, ini kemasannya teman-teman. Kemasan 500 gram. Ini madu sarang premium, madu murni fresh dan bergizi. Nah, teman-teman, madu ini sangat aman dikonsumsi buat kita sekeluarga, karena bisa menjaga daya tahan tubuh kita menjadi lebih kuat. Nah, buat kita yang beragama Islam, madu ini juga cocok ya, karena ada label halal dan terdaftar, tentunya lebih aman teman-teman ya. Yuk kita buka yuk. Ini teman-teman madunya. Kita coba ya rasanya seperti apa. Ini kemasannya 500 gram teman-teman ya. Kita buka ya. Pindahkan di piring teman-teman ya, biar lebih enak untuk makannya, untuk mengkonsumsinya. Ini teman-teman asli madu. Ini teman-teman bisa lihat, ini asli teman-teman. Ini madu teman-teman. Teman-teman ya, masih ada. Nah, ini asli madu teman-teman. Nah, kalian bisa lihat. Manis. Dan madu kan memang manis teman-teman ya. Sekarang kita nyoba yuk. Bentar, mama potong. Ayo mau. Iya kita potong ya. Sekarang kita coba makan sarangnya teman-teman. Juga mau, ini mama potong. Ini itu. Bentar, sabar. Nah, buat Ayu Nisa. Coba. Gimana rasanya? Kasih tahu teman-teman. Gimana? Manis teman-teman, manis. Panjang. Coba adik Ervan. Enak. Ini mamanya ya, kita coba. Kasih teman-teman. Manis banget. Asli ini madu, benar-benar madu. Jadi ini memang benar-benar madu asli teman-teman ya. Untuk sarangnya memang agak keras ya teman-teman ya. Agak susah untuk ditelan ya. Kayak ngunyah permen karet gitu. Ya jadi bagi yang enggak bisa menelannya cukup diambil sarinya aja ya, cukup diambil madunya aja. Dan ampasnya dibuang aja karena memang agak susah untuk ditelan. Tapi ini asli benar-benar madu, manis banget. Udah dulu teman-teman ya reviewnya. Bagi teman-teman yang mau nyoba bisa pesen madu ini lewat Instagram kami ya di Veterin Family. Sampai sini dulu teman-teman ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.